Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tahun ini luar biasa Kementerian Koperasi UKM ini memberikan fasilitasi untuk UKM. Jadi kemarin dalam rangka Solo Great Sale ini kita mendapatkan sekitar 12 kegiatan semuanya untuk UKM dan satu untuk koperasi. Satu untuk koperasi ini luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk koperasi. Untuk Kementerian Koperasi UKM. Ternyata itu masih ditambah lagi hari ini sampai dengan 3 hari ke depan diselenggarakan pameran. Ini adalah salah satu upaya memang betapa pemerintah ini sangat memperhatikan pelaku usaha bagaimana untuk meningkatkan kapasitas usahanya, bagaimana bisa memasarkan produknya. Untuk yang kegiatan di Kota Solo ini, selain pameran, ini juga ada pelatihan juga. Selamat mengikuti pameran, selamat mengikuti pelatihan, selamat berbelanja. Berikan untuk keluarga dan tentunya sama saudara, tetangga, dan teman-teman yang ngaitolan. Bawalah mumpung dekat dengan masyarakat pelaksanaannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jalan-Jalan News seperti biasa bareng aku Diavinda. Nah, kali ini aku lagi ada di PLUT Kota Surakarta atau Pusat Layanan Usaha Terpadu Kota Surakarta. Nah, kenapa nih kok aku jalan-jalan di PLUT ini? Karena di sini lagi ada pameran produk usaha mikro Kota Surakarta yang pastinya dihadiri oleh banyak pelaku usaha UMKM. Nah, kalian penasaran kan ada apa aja di dalam? Makanya ikutin aku terus, stay tune di Jalan-Jalan, yo. Maka pameran produk usaha mikro secara resmi saya nyatakan dibuka. Tadi jalan-jalan di sini ada banyak banget produk yang dijual di pameran ini. Ada kerajinan, fashion, dan juga makanan. Nah, kali ini aku berhenti di salah satu produk makanan yang ada di Expo UMKM ini nih. Halo Ibu, selamat siang. Ini jualan apa ini, Bu? Ini ada cookies melinjo. Ada cookies melinjo? Oh, ini ada brownies. Ada brownies, crispy ya? Iya. Oh, yang basah juga ada. Oke. Okay. Ini rendang blondo. Oh, rendang blondo. Ini untuk namanya apa ini, Bu? 008. Oh, 008 ya brandnya ya. Ini ada brand 008 nih. Varian. Ada banyak varian. Ini rendangnya tadi ya, Bu? Iya. Rendangnya itu ada rendang ati, iya, sapi, rendang hati sapi, paru sapi, daging sapi, ayam filet, yang satu lagi jengkol. Oh, jengkol, rendang jengkol. Wah. Oke, terima kasih ya, Bu. Nggih. Saya langsung jalan ke sana cari produk yang lainnya lagi. Oke. Makasih, Bu. Mari. Nah, tadi kan kita udah mampir di store-nya yang makanan ya atau kuliner. Nah, sekarang kita mau mampir di craft nih atau kerajinan. Halo, Kak. Selamat siang. Ini produknya namanya apa nih, Kak?
Rajut Api. Oh, dari Rajut Api ini ya, guys. Ini apa aja nih kak yang dijual? Kalau kami daur ulang sampah plastik. Jadi dari kresek-kresek atau kemasan bekas atau tutup botol. Oh, ini ya. Lagi ini ya, iseng bikin sambil Ini mau dibuat apa nih kak? Ini dibikin kayak ganci, gini bisa kak. Atau gantungan-gantungan begitu, hiasan. Jadi di Rajut Apik ini lebih mendaur ulang ya kak ya? Padahal biasanya kalau kerajinan tangan itu di atas 100 ribu ya kak ya? Ini masih ada yang di bawah 100 ribu, wah, luar biasa banget. Biasanya jualannya di mana nih kak selain di sini? Kalau kami ini online. Online ya? Sama ini buka workshop. Ya ini guys, jangan lupa dibeli Rajut Apik karena bagus banget nih, mendaur ulang sampah menjadi benda-benda yang bermanfaat. Oke, kita lanjut jalan lagi. Makasih ya kak ya informasinya. Iya. Guys, ternyata nggak jadi jalan-jalan lagi karena aku salfok nih sama pouch ini. Lucu banget mbak, aku mau ini ya. Di sini tanggal 7 sampai 9 ya mbak ya. Masih diskon 20%, langsung aja follow Rajut _ Apik. Ya amin, makasih. Makasih ya kak. Nih guys. Guys, aku di sini bingung banget karena ada banyak banget produk-produk yang lucu-lucu. Ini aku mampir lagi di Craft lagi karena lihat produknya banyak banget. Kayaknya dompetnya mending aku tinggal di dalam aja deh, daripada kayaknya beli terus nanti di sini. Selamat siang Bu. Ini dari mana Bu? Sofita Solo. Ini biasanya dijualnya di mana ini Bu? Kalau selain di sini? Saya jualnya banyak offline. Offline-nya? Kalau jualan offline di? Dari mulut ke mulut, dari teman. Jadi ini saya ini semua limbah dari produksi saya sendiri. Oh iya ya, jadi limbah dijadikan suatu produk sisa, lagi ya Bu. Sisa yang kecil-kecil itu saya bikin bantal. Oh iya. Wah, luar biasa buat teman-teman yang mau beli bisa langsung datang tokonya di mana Bu? Baron Cilik. Di Baron Cilik, di Baron Cilik. Di Sofita Solo, atau bisa cek Instagramnya di sofitas.id. Kita langsung jalan-jalan ke produk yang lainnya guys, ini janji produk yang lainnya. Dadah, makasih ya Bu. Pak Teguh, ini mau ngobrol-ngobrol dikit nih Pak tentang acara hari ini ya. Nah sebenarnya di Plut KUMKM ini lagi mengadakan acara apa sih Pak? Jadi Plut KUMKM Kota Surakarta sedang mengadakan pameran. Nah pameran ini diikuti oleh sekitar 50 peserta, terdiri dari beberapa bidang, yaitu dari UMKM kuliner, UMKM kriya, dan UMKM fashion. Nah, selain pameran ini juga kita ada event-event pendukungnya. Antara lainnya adalah pelatihan tentang inovasi kemasan dan juga pelatihan tentang inovasi produk. Nah, ini kan acaranya mirah banget Pak, dan ini diikuti oleh UMKM yang sudah menjadi peserta Plut ya. Iya. Terus bagaimana sih Pak cara mendaftar agar bisa menjadi peserta Plut UMKM Surakarta? Baik, dengan cara yang sangat mudah sekali sebenarnya. Jadi bisa langsung datang ke kantor kami di Jalan Ki Hajar Dewantara di Kentingan Jebres Surakarta. Teman-teman hanya mengisi form pendaftaran, setelah itu langsung kita masukkan sebagai UMKM binaan dari Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta sekaligus sebagai mitra UMKM dampingan dari Plut Surakarta. Nah, melalui Plut Surakarta itu nanti banyak sekali informasi-informasi yang bisa didapatkan, Mbak. Seperti info pameran seperti ini, kita menjaring pesertanya itu juga melalui anggota Plut, tapi kita kurasi Mbak. Jadi teman-teman yang produknya sudah dari segi kemasannya sudah bagus, kemudian dari izin legalitasnya sudah ada, itu yang kita prioritaskan. Baik untuk masyarakat yang belum memulai usaha, mulailah dari sekarang. Karena apa? Karena semakin kita menghadapi tantangan ke depan, semakin kehidupan perekonomian semakin sulit Mbak. Jadi itu adalah salah satu untuk apa kita bertahan kondisi ekonomi kita adalah dengan berwirausaha. Dan sekarang program dari Kementerian Koperasi juga ada yang namanya
penumbuhan wirausaha pemula. Jadi teman-teman di tahun 2030-2045 Indonesia itu ada bonus demografi. Nah itu generasi muda itu membludak di negara kita. Nah itu harus kita persiapkan sebagai generasi entrepreneur, Mbak. Jadi tidak bisa kita memaksimalkan usaha kita hanya melihat dari segi produknya saja. Yeah. Tapi dari segi pemasaran itu juga jauh lebih penting, dari pembukuan juga, mungkin dari legalitas juga. Nah, itu harus kita tingkatkan walaupun secara bertahap. Memang harus step by step ya untuk apa usaha agar naik kelas. Terima kasih ya Pak ya atas informasi yang diberikan, sangat berguna untuk kita semua. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Puas jalan-jalan lihat exponya. Nah, sekarang aku lagi ditemenin sama ibu siapa? Bu Ina. Ibu Ina. Ya, ibu Wahyu Kristina sebenarnya, namun populer dengan Bu Ina. Bu Ina, lebih mudah disebut dan diingat. Diingat. Ini sebagai apa ini Bu di sini? Ya, saya Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Surakarta. Wah, Ibu Ina sebagai Kepala Dinas ya. Ini mau ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya? Boleh. Buat masyarakat awam ini Bu, atau yang banyak kan ya yang belum tahu sebenarnya PLUT KUMKM ini apa sih Bu? Ya, jadi PLUT itu adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Surakarta. Ini adalah lembaga atau kepanjangan tangan dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian dalam melayani masyarakat khususnya pelaku usaha untuk pengembangan maupun pemberdayaan usahanya. Jadi ketika mereka butuh pelayanan bisa dilayani oleh PLUT. Ya. Oh iya. Nah kalau gitu fasilitas apa aja nih Bu yang diberikan sama PLUT untuk masyarakat atau pelaku usaha? Ya tentunya karena memang tujuannya adalah membantu pengembangan maupun pemberdayaan UMKM, mulai dari bagaimana mereka memulai usaha. Ini bisa dilayani atau dikonsultasikan ke PLUT. Kemudian setelah itu tentang legalitas usaha, karena ketika mereka sudah mulai membuka usaha, mereka harus berizin, harus mengurus legalitasnya, mulai dari izin berusaha, kemudian nanti sertifikasi ya, ada halal, kemudian PIRT, keamanan pangan, terutama kalau yang produk kuliner ini kan harus ada lengkap perizinannya harus dipenuhi. Kemudian juga ada layanan untuk bagaimana memasarkan atau mempromosikan. Nah ini juga bisa dikonsultasikan di PLUT. Setelah itu bagaimana mengakses modal.
ini juga bisa kita layani. Setelah mengakses modal, bagaimana mereka mengelola atau tadi manajemen usahanya seperti apa? Ini juga bisa dikonsultasikan di Plut. Ya. Jadi banyak banget ya fasilitas yang diberikan oleh Plut untuk masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kota Surakarta ya Bu. Nah, untuk semua fasilitas itu tadi apakah bisa diberikan untuk semua masyarakat awam atau hanya pelaku usaha yang sudah terdaftar atau memiliki izin nih, Bu? Ya. Jadi kita melayani semua masyarakat khususnya Kota Solo. Bagaimana mereka bisa mengakses fasilitas itu, tentunya mereka yang berKTP Solo. Namun untuk informasi, kemudian konsultasi, ini kita bisa juga melayani yang bukan warga atau KTP Solo. Ini tetap bisa kita berikan ke warga masyarakat sepanjang mereka membutuhkan dan kita bisa melayani, itu akan kita layani. Jadi tidak secara eksklusif hanya untuk pelaku usaha tertentu, tidak. Bahkan mereka yang baru memulai usaha juga kita layani. Justru ketika mereka akan memulai usaha, ini kita dorong untuk usaha itu nanti bisa maju, bisa berkembang, bisa menambah lagi daftar UKM yang ada di Kota Solo. Luar biasa banget nih Plut, Kak, UMKM Kota Surakarta. Nah Bu, ini sampai lupa tanya, ini kan tadi Expo UMKM ini kan meriah banget ya, sebenarnya apa sih Bu tujuannya Plut mengadakan acara ini? Jadi ini kan programnya Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia, jadi program pemerintah pusat berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian Kota Surakarta. Nah, karena kita punya Plut itu tadi, sekaligus ini untuk sosialisasi juga kepada masyarakat, kepada pelaku UKM, kita memberdayakan Plut supaya keberadaan ini semakin dikenal, keberadaannya ini semakin bisa dimanfaatkan masyarakat secara lebih luas. Karena meskipun 5 tahun ya, sekitar 5 tahun berdiri Plut ini, kita masih merasakan sebenarnya masih bisa dioptimalkan lagi fungsi-fungsi dari Plut. Sekarang kita bahas tentang tantangannya nih ya Bu. Apa sih tantangannya Plut ini dalam proses mengembangkan UMKM dan membina UMKM yang ada di Kota Surakarta? Kita kan punya konsultan ya. Jadi di Plut ini dihandle oleh 5 orang konsultan. Oh, ada 5 konsultan. Jadi punya 5 konsultan. Itu bidangnya ada manajemen, kemudian keuangan. Promosi atau pemasaran, kemudian apalagi ya, untuk perizinan dan sebagainya, 5 orang ini. Kemudian 5 orang ini masing-masing kita, di Solo ini kan ada 5 kecamatan. Nah, 1 konsultan ini megang 1 kecamatan. Oh, begitu. Ini untuk lebih memudahkan, sebenarnya enggak dibagi itu pun juga tidak saklek ya, kalau sudah ke lawean saja, yang lain enggak, fleksibel, tidak fleksibel. Hanya ini untuk memudahkan saja, supaya pelayanan kita itu bisa menjangkau sampai ke masyarakat bawah. Terus yang terakhir, apa harapan Ibu untuk para pelaku UMKM atau masyarakatnya yang mungkin belum memulai membuka usaha atau memiliki UMKM? Kita ini kan punya target ya, pemerintah ini punya target menumbuhkan wirausaha baru. Jadi memunduhkan wirausaha baru yang tidak tergantung pada perusahaan atau menjadi tenaga kerja di suatu perusahaan, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan wirausaha baru yang mandiri sehingga mereka justru memiliki dan menarik membuka lapangan kerja. Pekerjaan baru. Nah, ini kita dorong melalui Plut yang sudah memiliki tugas di masing-masing kecamatan itu. Ayo, bagi para warga yang memang mempunyai minat usaha, kita dorong untuk bisa mewujudkan usahanya itu.
sehingga tidak hanya, kalau dulu kan usahanya dinggo nyukupi kebutuhan rumah tangga. Nah sekarang harus diperluas lagi, meningkat lagi untuk meningkatkan tadinya income keluarga saja, nanti tambah omset, tambah menjadi perusahaan yang memiliki tenaga kerja, kemudian tambah besar lagi, tadinya usaha mikro, mikro, ultra mikro, jadi usaha kecil, bisa meningkat lagi menengah, seperti itu. Jadi harapan kita PLUT ini bisa semakin menjangkau masyarakat semua lapisan. Masyarakat sendiri juga kita harapkan tidak ragu untuk selalu berkonsultasi ke kita ketika menghadapi kendala-kendala, karena semua akses sudah kita buka. Butuh modal, kita punya jaringan dengan perbankan. Jadi kita bukakan akses untuk permodalan, dan sekarang modal tidak hanya disediakan oleh bank ya, ada banyak lembaga keuangan lainnya juga yang legal. Nah, legal, tidak, dan sebagainya, itu sosialisasi ini juga bisa difasilitasi oleh PLUT. Manajemen tadi sudah saya sampaikan di awal. Kalau awalnya usaha pemula ini kan biasanya manajemennya masih campur. Iya, masih. Duit buat masak, nah, itu buat sekolah, ini nanti jadi kesalut. Ya. Nah, ini kita latih, yeah. Kita bina, kita dampingi untuk mengelola keuangan. Dibimbing ya. Dibimbing, habis itu promosi dan sebagainya. Kemudian cara, hari ini kan juga ada sosialisasi untuk kemasan yang bisa bersaing dengan produk-produk yang pabrikan dan sebagainya kan. Nah, ini adalah dalam rangka upaya mereka berkembang. Jadi buat masyarakat jangan ragu untuk membuka usaha ya Bu, karena nanti dibina oleh PLUT, jangan ragu datang ke PLUT, iya, Kota Surakarta. Iya. Terima kasih ya Bu untuk ngobrol-ngobrol sama-sama hari sama-sama ini. Harapan kita bagi para pemirsa mungkin punya keinginan untuk menjadi pelaku usaha, silahkan, kami Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Surakarta sangat senang jika lo ada masyarakat yang tertarik untuk berusaha, karena akan bertambah lagi wirausahawan-wirausahawan baru, pada akhirnya akan membantu memperkuat ekonomi Kota Solo. Terima kasih Bu atas ilmu yang diberikan, sangat bermanfaat ya untuk kita semua ya, untuk penonton, untuk saya juga. Ya guys, hari ini kita sudah sampai di sini, jalan-jalan udah, kita sharing berbagi ilmu sama Bu Ina sudah. Nantikan di jalan-jalan yuk berikutnya, nanti kita mau kemana lagi, kalau kalian penasaran stay tune terus di TV 10. Sampai jumpa.